Ya, so dari segi targetnya kita nilai dengan tiga target utamalah. Lepas tu kita tengok sub target. Target yang pertama kita ialah dari segi jumlah pekerjaan yang akan dicipta dalam sektor ini yang kita fokuslah enam sektor terutamanya. Dan dari segi KDNK, adakah NIMP ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Dan ketiganya dari segi kita punya gaji pendapatan rakyat kita dalam sektor ini, kerana sektor pembuatan ini gajinya tidak setinggi sektor perkhidmatan. So kita tingkatkan, dan cara untuk meningkatkan itu kita melihat daripada empat misi, dan kita reportlah juga apakah status pelaksanaan dan pencapaian keempat-empat misi yang akan membantu tiga target ataupun sasaran utama. Jadi, alhamdulillah dia sampai 2030. Jadi tahun 2024 dalam ada kita ada breakdown semua KPI-nya, hampir semualah telah mencapai sasaran untuk tahun 2024. Masih lagi banyak kerja yang perlu dibuat kerana kita masih ada lagi 5 tahun, tetapi masa pun semakin singkat, ekonomi pun semakin mencabar. Dari segi nombornya kita lihat bahawa apa sasaran kita pada tahun ini hampir 30.3 juta pekerja, dan yang kita target tu untuk 2030 lah. Tapi kalau kita lihat sasaran pertama KDNK itu meningkat sebanyak 4.7%, dan sasaran kedua pekerjaan pun meningkat, dan gaji pun meningkat. So we are on track.